geng, setelah kesibukan hari ini aku baru selesai pick up laundry. Seperti biasa aku menunjukin kalian night skincare rutin aku. Kita ikat rambut dulu, kemudian aku mau cuci muka. Nah ini dia, aku cuci muka menggunakan sabun dari Body Shop. Cuci sampai bersih. Nah sekarang aku mengeringkan muka menggunakan tisu. Aku jarang menggunakan handuk ya, karena biar steril aja gitu. Nah, ini dia aku mau nunjukin my night routine skincare. Selama ini kan aku selalu pakai dari skincare dari online shop atau pokoknya dari shop-shop deh, pokoknya segala macam banyak. Tapi ya kali ini beda banget. Ini rutinitas aku selama kurang lebih 2 minggu setiap malam aku pakai tara, yaitu Kumkum by Detailer atau Ayurveda Oil. Nah, Ayurveda Oil ini sendiri terdiri dari 23 herbal yang sangat kuat. Salah satunya itu kunyit. Dan ini aku bukan endorse atau promosiin suatu brand ya, tapi aku cuman bagiin pengalaman aja. Nah, ini gambarnya. Cuman botolnya kayak enggak ada elit-elitnya gitu loh. Cuman manfaatnya sangat menggelegar. Nah, cara pakainya biasanya aku tuangin di tangan. Agak banyak karena gue memang suka banget kayak gini. Nah, tadi habis, oh my god, masih ada tisu. Tadi habis aku cuci muka, kemudian bersihin muka pakai tisu, ngelapinnya. Aku ikat rambut dulu ya biar kelihatan bagus di kamera. Nah, cara makainya yaitu pertama-tama taruh dulu seperti ini, tap-tap di leher juga. Kalau sudah, kemudian pijit bulat-bulat-bulat seperti ini. Bulat-bulat-bulat. Baunya kayak minyak goreng sih sebenarnya, kan emang ini minyak. Kandungannya luar biasa, ini minyak terkenal di Amerika. Pokoknya orang-orang bule tuh biasa pakai minyak ini, gengs. Awal-awalnya aku kenal minyak ini, gue tuh kayak beneran gak sih ini minyak, atau jangan-jangan nanti bikin jerawat makin parah ya kan. Cuman hasilnya sangat luar biasa. Nah, di leher kalian juga bisa mijit-mijit secara halus gitu ya. Di kelopak mata, di bawah mata. Nah, kalau serasa sudah meresap di kulit, kita pindah ke bagian leher. Seger banget. Kalau sudah, sisanya taruh di tangan. Karena aku tuh kadang-kadang malahan taruh di kulit, guys, karena halus. Nah, demikian skincare rutin aku kali ini, okay? Next, aku bikin ini day one. Jadi besok aku akan coba recording dan mau lihat perkembangannya kayak gimana setiap harinya. Ini tuh aku pakai malam hari aja ya, karena soalnya siang takut kayak minyakan gitu loh. Ntar dikirain gue ini muka bisa nyeplokin telur kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya.